Peringatan hari lahir atau Harlah 7 tahun Majelis Az-Zahir yang dilaksanakan pada Kamis malam, 22 Juni 2023 di Stadion Hugeng, Kota Pekalongan, berlangsung sangat meriah. Stadion tersebut dipadati oleh puluhan ribu Zahir Mania. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia. Zahir Mania berhasil memutihkan Stadion Hugeng, Embari terus melantunkan sholawat bersama Az-Zahir, dipimpin Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf. Bahkan, masih ada ribuan Zahir Mania yang terpaksa tidak bisa masuk ke dalam Stadion Hoegeng. Karena lapangan maupun tribun penonton sudah penuh. Mereka pun mengikuti Harlah 7 tahun Az-Zahir dari luar stadion, maupun tayangan streaming YouTube. Kemeriahan Harlah 7 tahun Az-Zahir ini semakin tampak, manakala Habib Ali Zainal Abidin mengomandokan agar seluruh Zahir Mania yang berada di dalam Stadion Hugeng menyalakan lampu flash ponsel mereka secara bersama-sama, sembari melantunkan sholawat. Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya turut hadir dalam acara ini. Beliau juga membacakan doa penutup, sesaat sebelum rangkaian puncak Harlah Az-Zahir berakhir.